Ya, pemirsa, masih ingatkah Anda dengan aksi simpatik seorang polisi yang menggendong seorang pria karena terkena serangan jantung? Ya, Bribka Sigit Prabowo, anggota Satlantas Polres Jakarta Barat, mendapat apresiasi dari Ombudsman sebagai pelayan publik teladan. Penghargaan bagi Bribka Sigit Prabowo digelar dalam apel di halaman kantor Ombudsman Jakarta Selatan. Penghargaan diserahkan langsung Ketua Ombudsman Amsulian Rifai kepada Bribka Sigit. Menurut Amsulian, kesigapan Bribka Sigit dalam merespon kejadian di tengah masyarakat bisa menjadi inspirasi, baik bagi aparatur negara maupun warga biasa. Pak Sigit ya sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa publik sangat berharap kita semua aparatur sipil negara ini menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu yang ingin kita publikasikan ya. Saya berterima kasih bahwa kepolisian Republik ini masih diberi kepercayaan terutama dalam pelayanan menolong masyarakat yang membutuhkan. Semoga kedepannya Polri tetap dipercaya dan disenangi oleh masyarakat. Tak hanya Ombudsman, rencananya Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat juga akan memberikan penghargaan kepada Bribka Sigit. Saat ini bentuk penghargaan masih dalam pembahasan, bisa berupa kenaikan pangkat ataupun bentuk penghargaan lainnya. Sebelumnya viral di media sosial aksi Bribka Sigit menggendong seorang warga yang terkena serangan jantung dari halte Transjakarta ke ruang IGD Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat dengan jarak sekitar 200 meter. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.